gugatan, saya kaget aja tiba-tiba kok dilaporin menggelapkan menipu 10 miliar ya. Hmm. Menurut saya itu mimpi aja. Itu hanya imajinernya aja. Kalau memang bisa dibuktikan saya pernah menggelapkan uang 10 miliar, itu berarti saya menggelapkan. Ini kan persoalannya, sekitar 5-6 tahun lalu ada satu persoalan yang mereka saling bantulah kita sebagai teman. Saya menyelesaikan satu persoalan, memang waktu itu ada uang 2 miliar. Nah, tapi seiring berjalanan waktu, sebenarnya kan kita udah banyak pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Yang belakang dituntut ada bunga dan sebagainya, mencapai 4 miliar. Jadi poin sampai ke 10 miliar itu, 5 miliar itu dianggap saya punya hutang atau menggelapkan uang dia, padahal itu adalah uang harta gono gini saya yang harusnya dapat mungkin sekitar katanya 40 miliar dalam somasinya bagi 2, 20, jadi 20% dari 20 miliar kurang lebih 4 miliar. Nah, jadi itu nggak benar ya. Jadi saya sudah pernah menjelaskan, menjawab somasi pertama, somasi kedua, bahwa saya minta bukti, tolong perincian kembali. Kemudian saya minta perjanjian dulu ya. Ada beberapa yang ditagih ya. Jadi saya pikir selama ini kan saya berteman dan banyak prestasi-prestasi yang sudah dapatkan gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di Instagram bahwa uang-uang saya sebutnya ratu uang aja ya, ratu uang gitu. Jadi menurut saya mereka terbuka aja gitu. Misalnya ini bukti transfer ke rekening Farhad 10 miliar. Kalau memang bisa dibuktikan itu berarti saya menggelapkan benar. Tapi katanya masalah mengenai masalah fee, Bang. Fee apa? Fee-nya Elsa Sharif saat menangani kasus. Kalau fee saya dari... ya silakan gugat saya dong. Mana perjanjian saya dengan dia bahwa ada fee 20%?